Assalamualaikum, kembali lagi di Kelas Min TV. Berikut hasil AFF Futsal Championship tahun 2022, Sabtu 2 April 2022, serta klasmen, top skor, dan jadwal berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Kelas Min TV agar kamu tidak ketinggalan info dari Kelas Min TV. Hasil AFF Futsal Championship babak grup A, Sabtu 2 April 2022, Malaysia menang 7-6 versus Kamboja, sedangkan Thailand menang 13-0 versus Brunei Darussalam. Klasemen AFF Futsal Championship putaran pertama. Di grup A, Thailand memimpin dengan koleksi poin 3, diikuti Malaysia dengan koleksi poin 3, selisih gol 13-1. Top scorer AFF Futsal Championship, Chris Dawongko memimpin dengan koleksi gol 3, diikuti Pirapat Kewalai, Muhammad Osaman Musa, Abu Hanifa, dan Severus Fong dengan torehan gol 2. Jadwal AFF Futsal Championship Grup A Minggu 3 April 2022. Brunei Darussalam versus Indonesia pukul 15.00, Kamboja versus Thailand pukul 17.00. Jadwal AFF Futsal Championship Grup B Senin 4 April 2022 besok. Vietnam versus Myanmar pukul 11.00. Timur Leste versus Australia pukul 13.00. Sementara itu untuk grup A Senin 4 April 2022, Indonesia versus Malaysia pukul 15.00, Brunei Darussalam versus Kamboja pukul 17.00. Jadwal AFF Futsal Championship di grup B Selasa 5 April 2022. Australia versus Myanmar pukul 11.00, Timur Leste versus Vietnam pukul 13.00. Jadwal AFF Futsal Championship untuk grup A masih pada hari Selasa 5 April 2022. Malaysia versus Brunei Darussalam pukul 15.00, Indonesia versus Thailand pukul 17.00. Jadwal AFF Futsal Championship di grup B, Rabu 6 April 2022, Vietnam versus Australia pukul 11.00, Myanmar versus Timur Leste pukul 13.00. Untuk jadwal di grup A masih pada hari Rabu 6 April 2022, Kamboja versus Indonesia pukul 15.00, Thailand versus Malaysia pukul 17.00. Semua pertandingan dapat disaksikan di antara televisi berikut, INews TV, RCTI, RCTI Plus, dan MNC TV. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalam.